PLT Gubernur Jambi Haji Farouri Umar menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 pada tahun 2018. Upacara dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Jambi. Dalam upacara ini dihadiri Wakapolda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih dan para tamu undangan lainnya. PLT Gubernur Jambi mengatakan, bersatu adalah kata kunci untuk menggapai cita-cita. Dan PLT Gubernur Jambi berharap pada Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan berpesan untuk kalangan anak muda agar menggunakan alat komunikasi dengan sewajarnya untuk kebaikan dan mendapat manfaat. Semangat nasionalisme. Apa harapan kita nih, Pak? Ya, itulah yang diperlihatkan tadi, memang supaya kita, yang kata Bapak Presiden juga mengatakan kalau memang lebih baik lagi dari yang sudah. Nah itu, kemudian anak-anak muda yang banyak memakai, menggunakan alat-alat apa ya, yang macam-macam itu, nah, boleh, tapi untuk kebaikan dan untuk kemanfaatan, untuk dipergunakan, tapi bukan hanya untuk main-main, untuk ini ya, tapi bolehlah kalau untuk main-main waktu ini waktunya, tapi di sekolah apalagi ya, begitu kita mau belajar mau ini ya, kadang-kadang kita bisa juga melihat main-main yang alat-alat yang memang untuk kebaikan dan untuk pendidikan kita dan untuk kemauan kita, untuk supaya kita nanti dari Jambi, orang Jawa Indonesia Sari, ini TV, akan lebih baik salah, yang sudah itu aja ya.